Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin langsung apel kesiapsiagaan menghadapi musim hujan tingkat provinsi DKI Jakarta di dermaga JICT2 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam apel ini turut dihadiri oleh semua unsur yang terdapat di ibu kota seperti TNI, Kepolisian, Kejaksaan, BUMN, BUMD, dan relawan berbagai organisasi lainnya. Pada apel kali ini seluruh komponen pemerintah diharuskan siap siaga dalam menghadapi musim penghujan dan bersatu untuk mengantisipasi musim hujan. Anies menyebutkan bahwa kapasitas drainase di Jakarta rata-rata 100 mm per hari. Apabila di bawah rata-rata tersebut, maka ditargetkan tidak boleh banjir di wilayah DKI Jakarta. Terdapat dua indikator sukses dalam menangani banjir. Yang pertama tidak ada korban jiwa, dan yang kedua genangan surut dalam waktu 6 jam. Jadi apel ini bertujuan untuk mengingatkan kita untuk siaga menghadapi musim penghujan, dan mengirimkan pesan kepada seluruh masyarakat Jakarta bahwa seluruh komponen pemerintah, TNI, polisi, dan unsur masyarakat bersatu padu untuk mengantisipasi musim hujan. Dari Jakarta, Sidik dan Firda, Tribrata TV, salam Tribrata.